Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar? Okey, alhamdulillah hari ini bersiaran lagi dan hari ini adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. So dan juga kita dalam orang kata madrasah Ramadan. So kita masih berpuasa. Okey, alhamdulillah, syukur semua yang Allah bagi ni kita syukur. So thank you so much for listening. So hari ni saya punya topik ialah tentang saya dapat idea nak kongsi pasal perkara ni kerana bila saya bercerita tentang kejayaan saya, selalu orang kata ya, memang satu apa kejayaan yang diperlukan sebab ibu selepas bersalin ni selalu berdepan dengan depressions ataupun kemurungan. Okay, so hari ni topik saya tentang tentang depressions. Okay, untuk ibu yang baru lepas bersalin, dan sebenarnya saya tak payah nak tengok orang. Saya boleh reflect balik bagaimana macam mana saya selepas bersalin tu. Kita kadang-kadang kita menangis macam naturally, dia bukan termenangis lah, tapi naturally memang menangis selepas bersalin tu kita menangis. So dia ada banyak benda lah. So saya nak kongsi, saya nak bawa kepada penceritaan hari ni, perkongsian saya. Tapi saya ada reference. So saya rujuk kepada ni dulu saya baca, saya apa attend khusus dia sebab I'm a apa tu certified child birth educator. So I guna okay, so dalam buku ni dia ada tulis sini, okay, kat sini dia kata it's okay to cry. So ada topik pasal it's okay to cry. So because apa dekat childbirth education punya syllabus kan, dia memang cover tentang emosi ibu ni. So saya kongsikan. Okay, so what happened to me was bila saya lepas kita bersalin, kita macam memang kadang-kadang tu kita memang knock out lah sebab kita dah penat dan juga kita ada lagi ubat bius yang tu kan. So technically selepas kita bersalin macam kita knock out sekejap. So bila dah tersedar tu, tak kisahlah bila, okay, bila dah tersedar rasa macam hollow tau, rasa macam kosong, rasa macam macam hollow, macam kosong macam tu. Then kita akan rasa kan, rasa dekat bahagian perut, oh baby dah keluar. Ni bila kita dah knock off lah sebab memang memang lepas bersalin tu saya macam, dia macam kita tertidur lah sebab kita dah like a few hours kan, kita orang kata berjuang tu. So bila kita bangun tu kita akan rasa perut kita masih menggelebih tetapi tak ada baby dah dalam tu. So could be masa tu baby dibawa ke nursery dan sebagainya kan. So kita akan rasa macam kosong tau. So I akan rasa macam hollow sangat. I rasa macam sunyi. Dia ada satu perasaan yang kita sekarang sudah balik ke reality. Tidak ada lagi bayi dalam perut kita. So kita akan rasa. So dia membawa kepada kadang-kadang rasa macam sedih, tiba-tiba nak menangis. Ataupun cakap, apa bayi dah tak ada ya, aku dah jadi ibu ya. Macam tu lah dia punya perasaan dia. Okay, so jadinya bila saya belajar tentang childbirth education, rupanya benda ni memang diiktiraf, memang di dalam syllabus dia. Okay, so memang dalam syllabus dia. So sebenarnya yang terjadi ialah seorang ibu yang selepas bersalin, maksudnya betul-betul baru lepas bersalin, emosi dia sangat tinggi. Emosi dia sangat tinggi. So sama ada dia macam teruja nak dapat bayi. Jadi kita punya emosi masa tu memang tengah tinggi. Keterujaan kita sangat tinggi. Kebimbangan kita juga sangat tinggi. Kegembiraan kita pun sangat tinggi. Okay. So yang terjadi kerana kegembiraan, kebimbangan, kerana lega dan juga kerana sedih ni semua dia bercampur bau. Jadi dia membawa kepada tingkat emosi yang sangat tinggi untuk ibu. Yang itu bila kita rasa macam bila kita rasa balik perut kita kan, baby dah tak ada, dan kita akan menangis macam kita rasa kehilangan kerana bayi tu dah duduk dengan kita 9 bulan 10 hari. So akhirnya dia dah tak ada. So kita rasa macam satu kehilangan, macam satu benda yang null dan void, macam satu hollow, dia macam sangat sirin macam tu. So lebih-lebih lagi kalau kita bersendirian, so kita akan sedih lah.
Kita akan sedih dan menangis. Oh, dan kita akan menangis terisak-isak. So, benda tu adalah satu benda yang biasa. Okay. So, biasa yang terjadi kalau dekat hospital, nurse akan biarkan kita melayan emosi itu, tapi tak lamalah kita akan sedih ataupun kita macam dalam dalam kebingungan tu, kita dah apa kata kembali ke realiti dan kita tanya, oh, baby dekat mana? Dekat nursery. Okay, bila nak time dia menyusu dan sebagainya. Okay, so dia ada certain apa orang kata still moment lah masa itu. Jadi kita rasa macam lost sikit lah. Lost sikit. Saya rasa macam saya dah macam dalam ketakutan sebab selama ni apa-apa hal bayi ni macam melindungi emosi ibu dia. Tapi sekarang bayi ini dah dilahirkan. So saya rasa macam sedikit kehilangan. Okay, dan saya rasa sedikit kebimbangan. Kemudian saya rasa gembira, teruja, lega yang amat sangat. Dan juga bercampur baulah dengan rasa sakit dan rasa penatnya. Semua ada. So emosi ibu pada waktu itu memang sangat tinggi. Jadi memang sangat beremosi. Dan dia, apa kalau dibiarkan bersendirian tu dia akan kata membawa-bawa perasaan itu. Itu memang normal lah. Jadi kalau kita dah 10 kali bersalin macam tu dah juga kita rasa. Sebab kita penat. Okay, kita penat. Right. So emosi ini terjadi kerana selepas kelahiran. Okay, selepas kelahiran ada hormon baru yang dilepaskan. Okay, so bila ada hormon baru yang dilepaskan, jadi kita dalam state, dalam keadaan yang melimpah ruah emosi kita. Okay, so semua perasaan ada. Semua perasaan yang saya cakap tadi, semua perasaan ada. Kita kegembiraan kita, okay? Kita punya kebimbangan, kita punya lega gila-gila, alhamdulillah. 9 bulan sampai dah tak larat nak bawa, kan nak bawa perut dan sebagainya. So berakhir selepas tu. Jadi dia ada macam some orang kata still moment kat situ. So kita kita cenderung untuk membawa-bawa perasaan itu, maka kita akan menangis, melepaskan air mata. Ada air mata kegembiraan, bersyukur, bimbang, takut, sakit, semua ada bercampur masa itu. Okay, dan biasa jururawat akan biarkan kita bersendirian sebentar lah. Okay, so kita akan go back to the reality. Kita cakap, okay, alhamdulillah kita dah selamat melahirkan, dah bertarung tadi berjam-jam dan sebagainya, macam saya satu hari satu malam dalam labor room dan sebagainya. So sekarang ni nak mengadap proses, nak mengadap kesakitan tu, memang bila dah sedar tu memang baru terasa lah kan, kena potong tu memang terasa lah. Okay, right. So emosi tengah tinggi masa itu, jadi tak dapat tidak memang ibu akan akan mengalirkan air mata kesyukuran, air mata kegembiraan dan air mata kesakitan pun dia juga. Okay, so itulah ibu, seorang ibu selepas bersalin, betul-betul selepas bersalin, emosi dia tengah sangat tinggi. Jadi perasaan yang bercampur baur tu ditambah lagi dengan kesakitan, lepas tu suka tengok bayi dan sebagainya, itulah yang terjadi. Okay, so makanya apabila berlaku benda macam tu, it's okay for mothers to cry. Menangis je. Lepaskan je lah. Lepaskan. Sebab kadang-kadang kalau kita gembira pun, kita terlalu gembira pun, kita akan menangis kegembiraan kan. So lepaskanlah emosi itu dan biarkan air mata itu mengalir, kerana hanya orang kata seorang ibu dia akan memahami jenis kita, jenis ibu itu, dan tidak ada salahnya untuk melepaskan air mata kerana kita faham dalam keadaan kesakitan kita juga gembira dan lega. Tempoh hamil sudah pun berakhir secara rasminya. Okay, so so kongsikan yang tu. Jadi jika perempuan ada ada similar experience, why not share dekat ruangan komen. It's okay. Right, kita berkongsi rasa ini, rasa teruja menerima kelahiran ahli keluarga yang baru tu. Okay, jadi dah bercampur baur dengan perubahan hormon. Okay, hormon baru dah masuk dalam badan. Okay, so kita pun akan rasa sedih, meruntun-runtun. So boleh nangis je. It's okay. Right? So tak adalah macam kita faham memang kalau kesedihan tu terbawa-bawa mungkin akan berlarutan. Tapi kita ada momen-momen yang kita boleh biarkan ibu untuk melepaskan air mata dia. Okay, sebab perasaan itu hanya ibu saja yang tahu. Mungkin suami kan ataupun pasangan dia faham juga. Okay, dia faham. So kita pun nak dia ada bersama kita dan sebagainya. Tetapi dia lebih kepada jenis kita. Maksudnya tamatlah sudah
tamatlah sudah perjalanan 19-10 hari tu, bahawasanya dulu kita ada peneman, kita ada pelindung, kita ada orang kata senang, dia tahu emosi ibu ni. Ibu tengah sedih pun dia tahu, ibu tengah menangis, ibu tengah gembira, semua dia tahu. Tapi sekarang ni lepas melahirkan dah tak ada dah orang yang boleh berkongsi emosi tu sebab baby tu dah kat luar. Okay, so benda tu yang void tu yang kita akan rasa dah, akhirnya kita macam nangis jugalah melepaskan air mata. Masya Allah, dah lepas rupanya. Kan? So dia ni dah satu perjuangan yang semasa kita melahirkan tu dia ibarat macam apa tu yang kata pertempuran dan dapat pahala syahid dan sebagainya. Okay, so itulah sebab kerana itu pengorbanan ibu memang tak ada taranya, memang tak boleh tak boleh orang kata digalang ganti, dan kita memang semua anak Allah dah positionkan untuk menghormati seorang ibu kerana perjuangan dia tu. Okay, so now go back to this. So mengapa ibu rasa sedih sangat? Okay, I cerita pasal kenapa ibu rasa sedih sangat ni bila dia lepas melahirkan. Eh, patutnya kena gembira dan ketawa sebagainya, tetapi sebenarnya tidak. Okay, so ada a few things, okay, kenapa ibu boleh rasa sedih dan yang boleh membawa kepada mengalirkan air mata adalah pertama kerana tempoh kehamilan itu sudah tamat secara rasminya. Okay, so kita akan rasa macam kehilangan kerana kita dah tak ada teman. Selalu bayi ni dia akan pujuk kita. So cara dia bila kita sedih dia akan tendang kan. Dia macam-macam lah dia buat. Dia nak menghiburkan ibu tu, tapi akhirnya bila dia dah dilahirkan sudah tak ada lah. So kita merasa, so maksudnya officially tempoh pregnancy sudah pun tamat. Okay. Kemudian berlaku pula rasa ketidakselesaan daripada proses pemulihan ni. Dia jadi rasa macam tak selesa. Kita ingat kita macam boleh bangun terus dan jalan pergi toilet dan sebagainya. Eh, rupanya tidak. Bangun pun perlu diangkat perlahan-lahan, turun daripada katil, jalan perlahan-lahan, masuk toilet dan sebagainya. So rupa-rupanya ingat macam oh ni satu pengalaman biasa. Okey, dah bersalin, rupanya nak buatlah macam biasa balik, jalan laju-laju. Cubalah, memang automatik badan kita sebenarnya sangat-sangat lemah. Okay, ni saya cerita sangat-sangat lemah, tapi kita kena berjalan sebab doktor ataupun nurse tak bagilah kita duduk baring je kan, sebab dia nak tengok kita jalan, bila berjalan orang kata pengaliran darah juga berlaku. Okay, so kita akan berjalan perlahan-lahan, cakap oh sakitnya memang sakit gila, nak-nak kalau bergeser dan sebagainya memang tak boleh tahan kan. So terasa so benda tu orang kata it hit the reality yang kita akan melalui satu tempoh ketidakselesaan. Okay, satu tempoh ketidakselesaan. So maksudnya kita ada luka, tak kisahlah luka scissors ataupun episiotomy kan. Ataupun kalau yang tak luka tu mesti dia rasa juga. Dia rasa macam tu, apa orang kata macam tak selesa. So tak boleh main, you turun dari katil dan terus jalan ataupun lari tu memang dah tak ada. So masa tu jadi jalan perlahan, dikhawatiri, takut dan sebagainya kan. Okay, so melalui ketidakselesaan tu. So apabila the reality hit kita tu, kita akan tiba-tiba struck. Masya Allah, kita punya tengah lemah lagi. Okay, alright. So kita akan rasa sedih tu. Kita dapat rasa sedih tu. Okay, yang ketiga adalah orang kata sedikit kebimbangan tentang tanggungjawab baru. Tentang tanggungjawab baru. So kalau ibu yang pertama kali tu, lagilah memang itulah tanggungjawab yang orang kata tanggungjawab baru kan, yang sangat berat. Macam mana ya aku ni nak jadi ibu, boleh ke aku jaga baby dan sebagainya. Kita rasa kebimbangan, macam orang kata overpowering. Tentang kebimbangan, kita ni boleh ke jadi ibu yang bertanggungjawab, boleh ke bayi ni behave, boleh ke bayi ni dengar cakap kita, macam mana nanti kita ni tidur cukup ke tak dan sebagainya. So kita terlalu memikir, maka akhirnya kita akan sedih dan juga orang kata boleh mengalirkan air mata. Okay, kerana memikirkan kebimbangan tentang tanggungjawab baru yang kita akan galas ini. Okay, yang keempatnya, ni memang common sangat, saya rasa kalau dalam 10 ibu saya jumpa 10 mengalaminya, adalah kerana rasa bengkak di bahagian susu. Okay, bahagian susu, bahagian payudara ibu, kita akan terus dapat bengkak tu. Memang saya cakap memang sangat pedih. Dan dia, apa orang kata kalau dalam bahasa Inggeris dia breast engorgement kan. So dia tiba-tiba dia bengkak, dia macam stuck,
macam rasa kerja keras, lepas tu nak pegang pun tak boleh. A lot of things, okay. So, dan ditambah kalau stres tu bila bayi menangis, nurse tu akan bagi bayi tu kat kita untuk disusukan. So, kalau kita tak ada persediaan semasa kita hamil tu, macam mana cara nak bagi susu, macam mana nak apa orang kata dakapkan puting kepada mulut bayi dan sebagainya, kita akan bertambahlah stres kita, okay. Okay, so orang kata bengkak susu tu pun dah sakit. Saya boleh cakap punya lah sakit tu memang tak boleh pegang pun. Okay, so memang berlaku benda tu. So cumanya saya atasi pada kelahiran yang keempat. Maksudnya tiga kelahiran tu saya terpaksa redha je lah sakit. So rupanya pada kelahiran keempat masa tu dah dapat sikit apa orang kata ilmu pengetahuan tentang kehamilan ni. Saya berurut sebelum bersalin. Dekat situ dah dilembutkan juga. So sebelum tu tak tahu pun benda ni. Okay, right. So breast, apa orang kata bengkak susu pun juga boleh menjadi satu sebab kenapa apa ibu mengalami discomfort ataupun ketidakselesaan yang akhirnya membawa kepada rasa sedih dan kemudian ibu akan menangis okay, ataupun mengalirkan air mata. Okay, so benda ni adalah normal. Dan air sekali adalah kerana depressed. So depressed ni ataupun orang kata tertekan, okay, tertekan sebab kadang-kadang ibu ni dia rasa macam ni tau. Aku dah rasa, aku je yang rasa sakit. Orang lain suka tengok bayi comel-comel kan. Okay, dia tak, tapi dia tahu aku je yang rasa sakit. So kita ada rasa macam tu. Okay, kita akan rasa macam tertekan, sedikit tertekan emosi kita. Rasa sedih sebab kadang-kadang mungkin kerana situasi semasa yang berlaku di sekeliling ibu ataupun kerana faktor kewangan kan. Dan juga mungkin juga kerana kurangnya sokongan daripada ahli keluarga terdekat pun boleh menyebabkan ibu ni rasa sedikit tertekan dan terbawa-bawa dalam emosi dia yang akhirnya membuatkan dia mengalirkan air mata ataupun dia menangis. So benda ni adalah satu benda yang common sebab kita masa tu kita rasa kita je yang sakit, kita je yang tengah terseksa kan, kita je yang rasa semua ni. Tapi orang lain macam buat tak peduli je, macam tak buat tak faham je dengan kita. So kita akan rasa benda macam tu. Jadi rasa-rasa sedih ni kalau dikumpul-kumpul, bercampur-campur semua sekali, jadilah ibu ni sangat bersedih tapi gembira sebab dah dapat bayi yang comel. Akhirnya dia akan semula jadi, kita akan semula jadi menangis atau melepaskan air mata itu untuk keluar. So benda ni adalah satu benda yang memang common kita akan lalu. Okay, so mungkin setengah orang dia tidak mengalami benda ini dan sebagainya, tapi kita faham bahawa setiap ibu kesnya berbeza, tak semua sama. So saya tak boleh nak samakan. Tapi my journey, saya memang menangis. Saya rasa hollow, saya rasa macam sunyi dan bersendirian sebab sebelum ni kalau kita sedih semasa kita hamil, bayi tu dia dapat rasa dan bayi tu cuba macam nak cuba menghiburkan ibu dia dengan tendang lah, macam nak mengalihkan perhatian supaya kita tak rasa sedih sebab apa yang kita rasa sedih tu kan. Tetapi sekarang dah tak ada dah bayi yang nak teman you dalam perut tu, so bayi tu dah pun selamat dilahirkan. So memang rasalah sikit sedih tu, okay. Memang itu adalah hakikat. So mengikut buku Childbirth ni, it's okay to cry. Sebab dia kata ibu selepas hamil sangat tinggi emosi dia dan lepaskan saja. Lepaskan saja. Okay, so biarkan. Okay. Dalam situasi yang sebenar adalah kerana orang kata rembesan hormon-hormon baru yang dikeluarkan tu memang kadang-kadang membuatkan kita jadi macam overwhelming. Kita jadi macam melimpah, membuak-buak macam tu. Sebenarnya memang betul sebab berlaku perubahan hormon, ada ganti hormon baru. So memang kita ikhtiraf benda ni. So buku pun cakap it's okay to cry. So cry lah mami, just cry. Okay, right. Now kita nak tengok kenapa pula berlaku rasa sedih sebab ketidakselesaan ataupun dipanggil discomfort. Okay, so discomfort ni can come from rasa sakit. Rasa sakit, okay, hanya yang bukan nak kata bersalin ni tak sakit tu, taklah kan. Tapi saya rasa bersalin ni memang sakit lah. Especially the first and the second macam tu kan. Tapi kalau kena scissors pun sakit juga. Sakit ya. Lepas sedar daripada bius tu memang saya boleh tengok lah ibu susah sangat nak bergerak. Seriously, this is nothing to do with anything fun. Because memang sakit. Saya sangat faham benda tu. So kita kadang-kadang kita angkat ibu betul-betul kan.
Lepas tu ibu pun luruskan kaki dia, lepas tu baru dia boleh berdiri. Dan kita pun kena support. Kita kena support. Dia dalam keadaan macam tu. Jadi apa rasa ketidakselesaan tu adalah kerana sakit. Mungkin sakit akibat pembedahan, sakit akibat episiotomi tu, iaitu guntingkan dekat saluran pernafasan kerana nak melebarkan ruang apa kata rongga untuk melahirkan bayi. So I know it's painful. I can understand it. Saya sangat faham benda tu. Okay, kemudian ada rasa satu lagi sakit ni. Rasa sakit bila kita perasan uri kita sedang mengecut. Okay, sedang mengecut. Macam rasa macam ada contraction sikit. Memang sakit macam, I want to be honest, memang meringkuk lah sakit dia. Okay, so untuk siapa yang tak ada rasa tu tak apalah kan, sebab setiap ibu kan lain kan pengalaman dia. Tapi bagi siapa yang merasa masa rahim mengecut ataupun dia panggil merengat kan, kita sampai meringkuk tau. Kita akan pegang perut kita. Kalau boleh kita kata tak payah, tak payah, tak payah nak mengecut tu. Ha, tapi tak boleh. Memang itu adalah proses yang normal, proses yang memang akan berlaku. Sebab memang sebenarnya body, our body are capable to heal by itself. Kan? So melalui rasa tu memang agak sakit lah bagi saya, meringkuk-ringkuk juga lah sebab kadang-kadang macam tak faham lah macam mana boleh sakit sangat kan. Memang dia berlaku proses itu. Okay, so bila satu lagi, bila kita sedang menyusukan bayi pun kita boleh rasa kan, boleh rasa denyut dia, boleh rasa dia punya contraction tu. Masya Allah, memang penuh dengan kesakitan. Jadi apabila ibu melalui situasi itu dan dia nak menangis, bagi je lah dia nangis. Okay? Janganlah kita kata tak salah sedih-sedih sangat. Bukan, sebab kerana emosi itu sedang a mix of emotions and feelings. So sometimes you have to acknowledge that. Okay, for mother, biarkan dia. Right? Kemudian tadi sakit kerana breast bengkak. Okay, orang kata bengkak susu yang memang tak boleh tolerate. Itu memang tak boleh tolerate. Pegang pun tak boleh. Kadang-kadang terkena dengan baju pun sakit. Saya tak tahu lah, mungkin saya ni drama ke apa. But it actually happens to me sebab it is something yang unexpected. Sebab kita daripada keadaan yang sangat aktif kan, kehidupan gaya hidup kita yang sangat aktif, suka bergerak dan sebagainya, tiba-tiba kita sakit, kita rasa sakit, luka, bengkak semua ada kan. Oh my god, so I rasa macam it's a challenge kan, nak adjust dengan benda tu pun takes time. Okay, right, so rasalah bengkak susu sangat sakit, puan-puan sangat sakit, tapi saya tidak nak menakutkan. So saya kuatkan juga my mental, saya cakap I kena atasi benda ni, saya kena bagi susu dekat anak saya tak boleh biar dia bengkak macam tu je. Jadi kalau dia bengkak dia macam lampin, like you know, like sangat keras dia macam tu, nak pegang pun susah. Okay, so I can understand that, alright. Okay, kemudian ketidakselesaan kerana luka, macam saya cakap tadi, luka episiotomi ni memang unik lah, memang sangat unik, sakit. Sakit kan, sebab ada jahitan kat situ. And then kita kena bergerak dan sebagainya. Punggung pun banyak pakai, banyak aktiviti dia lah kan. Ha, okay, so tak tahu lah, kata tak duduk diam tu dia juga kan. Okay, so memang rasa tidak selesa sebab luka tu. Okay, kemudian yang akhir sekali adalah ketidakselesaan sebab melihat ataupun menyaksikan tumpahan darah. Maksudnya kan lepas bersalin tu kan ada darah nipas, jadi kadang-kadang kita tak boleh bear, memang banyak gila kan pada awal-awal tu. I think like the first 1 and 2 weeks, so darah banyak keluar. So setiap kali you kena pergi tukar, buat persalinan, kena bersihkan diri, kena basah, memang betul-betul kena lepas dah basah kan, kena dry, pad dry dia, lepas tu baru pakai balik persalinan yang baru dan sebagainya. So sekerap-kerapnya, at least you know, every 2 hours like that. So you memang akan rasa tak selesa. Dan lagi nak manage dengan baju-baju yang terkena kotoran dan sebagainya tu. So it's because of that. Jadi ibu ni dia ada emosi macam aku je yang tengah lalu benda macam ni. Walau relax je, you know. Dia ada rasa macam tu. Dahlah kita tengah lemah kan. Lepas tu kita sedih. Lepas tu kita tengok pula keadaan diri kita yang betul-betul macam helpless. Okay, so jalan pun perlahan, nak tunduk, nak bungkuk tu semua memang sakit. I can guarantee you. Tapi kita kuatkan mental sebab apa, demi keluarga kita kan. So berlakulah ketidakselesaan itu, maka naturally mereka akan menangis lah. Okay, bagilah ibu ni menangis. Dia tidaklah sampai terbawa-bawa kan. Bagi dia menangis sebab biar dia lepaskan. Kalau dia rasa dia saja yang sedang mengalami kesakitan itu, biar dia lepaskan. Okay, so itu adalah antara
beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada kenapa ibu akan menangis secara semula jadi. Kadang tak tahan-tahan. Kadang-kadang dia rasa macam sebab tau. Dia rasa macam sebab. Tiba-tiba rasa sebab. Lepas tu kita tengok pula muka mak kita. Macam saya, mak saya. Saya tengok muka mak saya, ha, habislah menangislah saya. Okay. Sebab memang ibu tu faham. Tapi yang rasa tu hanyalah kita. Kan? So memang tak boleh nak buat apa. So we became very helpless at that time. Right? So dalam buku Childbirth dah diiktiraf kan bahawa ibu it's okay to cry. So just cry. Okay? Right. Right. So now bila dah kita tahu okay kenapa terjadi apa kata emosi yang tinggi ni kerana menyebabkan ibu boleh menangis, mengalir mata secara tak sedar kan. Dia ada perasaan yang membuat-buat macam overwhelming macam tu, overpowering, kerisauan dan sebagainya. So mungkin ada tak banyak, mungkin ada tiga saja tips untuk mengatasi dia. Okay, selebihnya adalah perlukan kekuatan ibu tu sendiri. Maka apa dia yang dari segi apa orang kata silibus childbirth ni macam mana dia ajar kita bagaimana nak mengatasi dia. So yang pertama sekali adalah rest. Okay, rehat. So ibu lepas bersalin janganlah tergesa-gesa hendak keluar dan menyambung aktiviti macam kita ni sihat. So, sebenarnya kita kena iktiraf kita dalam kesakitan, dalam ketidakselesaan, maka banyakkanlah berehat. Banyakkan berehat. So alhamdulillah dulu kan, I think about paling-paling pun 3-4 tahun lepas, saya masih lagi melihat bayi yang berusia 2 hari, 3 hari, 5 hari dah dibawa keluar. Disorong dalam stroller dan dibawa keluar. Okay, sebab macam mana saya boleh tengok, sebab bayi kan macam kemerahan lagi kan. Saya cakap mungkin ibu ni perlu keluar untuk membuat sesuatu urusan yang penting, maka tak ada orang untuk dia tinggalkan bayi ni, maka dia terpaksa heret sekali. Tapi alhamdulillah selepas PKP ni, jadi kita dah tahu banyak ancaman apa tentang wabak dan sebagainya. Alhamdulillah saya rasa ibu pun tak tergesa-gesa nak keluar dan menyambung aktiviti selepas bersalin kecuali ke hospital. Saya tengok benda tu, saya rasa bersyukur sangat. Okay, so the first and foremost kena rehat. So benarkan badan itu rehat. So berehat ni macam subjektif lah. For some people they need rest yang lama, for some people they need rest yang sekejap-sekejap dan sebagainya. So whatever it is, kita tak perlu nak kata kau ni asyik baring je apa semua, tak. Sebab badan dia je yang dia tahu. Okay, for some people dia memang dah boleh terus aktif selepas bersalin, itu adalah badan dia. Okay, so for me I acknowledge, so you have to ask the mother to rest. Mohon minta ibu itu berehat. Berehat macam mana tau? Berehat kaki tu kena lunjur. So sama ada duduk kaki meluncur ataupun baring tapi tinggikan sikit bantal. So you kena rehat, you kena rehat. You tak boleh terus buat aktiviti biasa seolah-olah tak ada apa-apa berlaku. Sedangkan kita melalui satu peristiwa yang sangat penting, melahirkan bayi, okay, dengan tenaga kita semua tu. So benarkan diri untuk berehat sepenuhnya. Okay. Kadar rehat itu terpulang kepada ibu-ibu dan sebagainya. Tetapi bagi saya yang 44 hari, 6 minggu ke 8 minggu tu memang just nice. So for some people yang dapat rehat lagi lama lagi bagus. Tapi for some people yang cepat-cepat, yang macam tergesa-gesa, memang 4 minggu je dia bagi masa, it doesn't matter. But as long as you give yourself a good rest. Okay. So janganlah memandai-mandai nak pergi buat kerja rumah dan sebagainya. Kan nak tunjuk yang kita sebenarnya after bersalin kita dah terus boleh buat ni. No, you are not tak perlu nak tunjuk kepada sesiapa pun. So kena tengok badan kita ni macam mana. Okay, so I know because I also buat. Saya kena angkat kain, saya kena sidai kain dan sebagainya. Tapi kalau you tak boleh buat dan you rasa badan you lemah lagi, it's okay. Okay, so just rest dulu. Okay, rest dulu. Rest, pastikan kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Sebab tu kita kena buat persalinan kita setiap 2 jam, lepas tu nak menyusu lagi dan sebagainya. So just rest. So take that moment dan allow badan kita untuk rehat. Okay, so tu yang pertama. Jadi kalau kita banyak rehat, kita banyak bertenang kan, so kita boleh prayers kan, zikir-zikir dan sebagainya. So itu lagi bagus untuk kita punya emosi dan kerohanian.
Okay. So yang kedua, ni memang saya dah banyak kali membebel juga. Ini yang kedua ni, iaitu pastikan mendapat makanan yang bernutrisi dan seimbang. So ini memang dah banyak cakap dan pasal benda ni, tapi nak ulang balik, perlu dapat makanan yang seimbang dan bernutrisi. So makanan yang seimbang tu yang macam mana? Yang cukuplah dia punya kelas makanan dia. Ada protein, ada karbohidrat, ada fiber, vitamins, minerals, air dan sebagainya. Kemudian makanan yang bernutrisi ni kita tak ambil processed food, junk food, apa lagi ya? Junk food lah, biasa junk food, processed food, apa tu, makanan segera, kan? Kalau boleh jangan ambil lagi lah, jangan ambil lagi. Okay, so ambil benda yang yang natural daripada sources dia. Kemudian ambil benda yang bersih, yang yang sihat, kan? Kurangkan garam, kurangkan pengambilan garam dan gula tu dan minyak dan sebagainya. So memberikan badan makanan bernutrisi dan seimbang boleh membantu untuk mengatasi yang emosi yang tinggi tadi tu yang membuat-buat tadi. Dia bantu kita balik sebab badan masa tu tengah pemulihan. Jadi sel-sel tu dia perlukan makanan. So kita bagi sel-sel kita makanan yang bersih, yang berkhasiat, yang yang kita boleh kontrol, kita boleh kawal kadar gula dan sebagainya, gula dan garam lah especially, right? So the second one is to untuk memberikan badan sel dalam badan makanan yang seimbang dan juga makanan yang bernutrisi. So kena ingat yang tu, right? So next, the third one ialah mencari pendengar ataupun mencari pendengar setia. So sometimes kita tak adalah nak suruh orang tu solvekan problem kita. Kita just nak orang tu duduk sini dan dengar jap. Ni yang aku rasa, ni yang kebimbangan aku. Okay, sometimes we just have to be listener. So I did mention this dalam siri live saya sebelum ni. You just have to be listeners to mothers sebab mereka mahu meluahkan perasaan. It's not something, apa yang mereka luahkan itu perlu kita jaja balik atau kita bawangkan balik. Tidak. So dia lebih kepada kita mendengar dan kita empati. Sebab kadang-kadang ada certain things dia selesa bercerita dengan kita sebagai peers. Ada certain thing dia selesa bercerita dengan ibu dia. Ada certain thing dia selesa bercerita dengan pasangan dia. So you kena acknowledge benda tu. Jadi carikanlah, jadikanlah kita ni pendengar yang setia. Okay, kadang kita tak perlu nak solvekan problem tu tapi kita boleh jadi pendengar yang setia. So itu tiga cara untuk mengatasi bagaimana kita boleh mengawal emosi yang tinggi sebaik sahaja selepas bersalin. So technically you can cry, just cry. Okay, just cry. So we are here to understand you and we can listen to whatever yang you nak sampaikan ataupun nak luahkan. Right? Tetapi kita tahu benda ni tak boleh dibiarkan berpanjangan, takut nanti kemurungan pula yang datang. Okay, so itulah perkongsian saya hari ini mengawal perasaan ketika emosi kita sedang tinggi sebaik sahaja selepas bersalin. Sebab apa? Sebab kita akan rasa macam satu kolo, macam ada satu kekosongan sebab bayi dah tak ada dengan kita. Kita akan rasa macam tu. Jadi technically memang menangis secara semula jadi. Tak payah disuruh-suruh. Dah lah tu bila kita rasa macam tu, macam rasa macam kehilangan kan. Pulak tu sakit, pulak tu sakit, menangis lagi. Menangis lagi kan pasal sakit. Kemudian bengkak susu pula, menangis lagi. Okay. Dan macam-macam lah. Okay, right. So I think that's all from me for today. So saya nak check kalau ada apa-apa soalan. Thank you so much for watching and listening kepada Puan Anja, Puan Wana dan Puan Farida Halina. So dia ada cakap, oh masa my first born, I nangis dalam toilet sebab stres sangat. Indeed. Betul. Kita nangis. Kadang-kadang kita tak adalah nak nangis depan orang kan. Kita menangis. So kita pilih waktu-waktu yang kita keseorangan itu dalam bilik tidur, bersama dengan bayi masa tu. Bayi tengah menyusu, kita akan keluar air mata memang. Dan juga dalam bilik air tu memang common. Sebab masa dalam bilik air tu orang kata berhadapan pula dengan kesakitan, macam mana nak manage ni dengan luka, dengan darah dan juga dengan orang kata proses apa, nature kan. Ha. So a lot of things. Thank you so much Puan Farida for sharing. Memang nangis je. Nangis je. Tapi memang tidak dibenarkan
berlarutan lah. Okay. Sebab benda-benda ni semua takut apa tau, sebab depression akan cepat. Depression akan cepat singgah kepada ibu-ibu yang tengah bersedih ni, yang tengah tengah apa, kerisauan ni, yang overthinking. Dia overthinking, macam mana ya aku ni, boleh ke jadi ibu yang baik, boleh ke aku jaga anak aku, you know, all these things. And then berlaku pula apa, luka jahitan kan, and all this. So a lot of things contributing to why mothers are crying selepas bersalin, and kita perlu acknowledge dan kita just jadi pendengar yang setia. Okay, so thank you so much for listening and watching. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi. Saya doakan kepada ibu-ibu yang, ibu-ibu hamil yang kuat, masih kuat untuk meneruskan ibadat dalam bulan puasa ni, teruskan. Alhamdulillah, make sure you take all the nutritional food semasa berbuka dan pastikan cukup air. Minum banyak-banyak air sebab kita nak gantilah siang kita tak minum air kan. So puan minum air yang banyak selepas berbuka. Okey, untuk ibu-ibu hamil yang boleh berpuasa, kepada ibu hamil yang tak mampu berpuasa, it's okay. It's okay. Right? Sebab setiap ibu lain-lain badan dia, keperluan dia dan masalah dan cabaran dia. So I'm here to acknowledge. So perempuan boleh perempuan boleh tidak berpuasa sebab Allah dah ringankan kan untuk wanita yang hamil dan berpantang dan juga menyusu. So benda tu semua is okay. Tak ada siapa-siapa nak kecam kita, masyarakat, whatever it is. No, they have no rights to say anything about that. Okay, so untuk yang berpuasa, yang tak berpuasa, yang sedang menanti hari untuk bersalin, saya doakan semoga semua urusan dipermudahkan. Jaga diri baik-baik sebab kita masih dalam MCO, jadi puan-puan mungkin perlu bersalin sendirian tanpa suami. So take care betul-betul. Banyakkan membaca untuk buat persediaan. InsyaAllah you will go through this and you will be a proud mother. Okay, so Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih.